Halo, assalamualaikum, salam pagi, salam sehat, salam sukses untuk semua. Kembali berjumpa bersama Kakang Prabu 2 Channel dengan bertutorial berlayar. Yang mengikuti Kakang Prabu 2 Channel, ayo dilanjut. Ini saat ini keberangkatan di hari yang pertama, juga di pagi yang pertama. Semoga lancar sampai tujuan untuk sampai ke Kalimantan Barat, tepatnya di Sungai Kapuas, Pontianak. Ini saat ini dalam keadaan arus cukup kencang ya. Ini masih di Sungai Musi, di sebelah sana itu adalah Sungai Musi, jalur Sungai Musi, dan di sini di depan adalah Sungai Lais. Ini masih di perjalanan hari yang pertama. Sekarang menjelang sore. Keberadaan di ujung Sungai Lais, dan yang depan itu adalah Banyu Asin, Sungai Banyu Asin. Dan di sini ada dua perahu yang ikut numpang berjalan. Kebetulan kita satu arah, dia akan nelayan mencari ikan di tengah. Sekalian kita bawa itu menggunakan tali dua perahu. Semoga dia berhasil ya kelak nanti ya. Dan kalau masih ada makanan atau minuman sebaiknya dikasih ya. Kasihan orang yang pencari nafkah. Ini kita berada di Sungsang. Sungai Sungsang, dan yang di depan sini adalah pelabuhan Banyu Api-Api. Di sini adalah pelabuhan yang kapal cepat itu berada di sini posisinya. Ini ya kapal cepat yang jurusan ke Pangkalpalam berada di sini. Ini yang dinamakan Tanjung Api-Api. Ini adalah lampu kuning tanda pintu masuk, dan kita berada posisi jangan ada di sebelah sananya, jangan berada di sebelah kirinya dia. Dan yang di depan itu adalah kalau lagi surut, di situ adalah hamparan pasir, tentunya dangkal ya. Nah, ini tandanya yang lampu kuning itu. Ini merupakan perjalanan tutorial terakhir untuk Kakang Prabu 2 Channel di area Kalimantan Selatan ini. Dan Kakang Prabu 2 Channel akan beralih di area Jakarta Bangka Belitung. Ini adalah merupakan perjalanan terakhir di area Sungai Musi, Kalimantan Selatan. Ini adalah perjalanan malam pertama, juga malam pertama. Ini para kapal-kapal berlabuh, berlabuh jangkar dan lain sebagainya. Masih dalam tutorial berlayar bersama Kakang Prabu 2 Channel. Di hari yang pertama telah selesai, dan ini masuk malam yang pertama untuk perjalanan tutorial bersama Kakang Prabu 2 Channel. Terima kasih untuk semua yang selalu setia menemani berlayar Kakang Prabu 2 Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Semoga sehat dan sukses selalu untuk semua. Salam satu jiwa, salam satu jangkar. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Sampai di sini dulu perjumpaan dengan tutorial hari pertama. Assalamualaikum.